Teman kita sekarang mau bikin jotun warna biru muda. Ini jotunnya, namanya jotun AC Wave. Ini kelas menengah. Bapaknya mau ngecek plafon katanya. Sekarang kita masukin ke dalam mesin kocok. Kodenya 3262. Nah, kita mau kocok dulu ya. Selagi kita nunggu ngocok, kita mau bikin lagi satu Jota Plus, jotun Jota Plus. Kita mau bikin kodenya 8190. Oke. Apple wet. Woi, apple wet. Dia apple wet, dia kayak putih ke apel gitu nah. Nah, ini. Ini putih ke apel. Kita bikin dari Jota Plus. Jotun Jota Plus. Kekuatannya kira ini, Pak. Kekuatannya Bapak biasa memakai itu ada enggak 6 tahunan? Biasa. Lebih ya, Pak ya? Nah, ini bapaknya yang beli cat jotun nih, langganan. Bapak ini tukang pelapon di sini, di Tanah Grogot, Kalimantan Timur. Oke, kita masukin ke mesin dulu. Nah, kita masukkan tinta. Kita tutup. Ujone. Oke, kita masukin lagi. Kita goncang lagi. Kita hasil lihat hasilnya. Buka dulu. Oh, hasilnya ungu muda, teman-teman. Ungu muda paduannya sama apple white. Apple white ini masih digoncang. Udah berapa tahun, Pak, langganan jotun? Sini. Di sini. Wah, 10 tahun lebih. 10 tahun? Lebih. Lebih 10 tahun, Pak, ya. 15 tahunan, Pak. 15 tahunan? 15 tahun. Di sini udah 25 tahun. Oke. Bapak sini Bandung, Pak, ya? Iya. Nah, Bapak itu asal dari Bandung, teman-teman semuanya. Ke Kalimantan Timur. Oke, kita buka. Hasilnya apple white, putih ke apel-apelan, hijau, putih ke hijauan mungkin ya lebih tepatnya. Nah, ini Jota Plus, teman-teman. Ini pun kualitasnya bagus juga, jotun. Nah, rumah, plafon. Oke, sudah selesai. Oke, teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and share, and comment. Terima kasih banyak yang sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi nanti. WhatsApp, bro. Assalamualaikum. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Mau ngecat rumah, kalau bisa sarannya jotun aja. Jotun luar biasa.